Pemirsa, tenaga medis dan gugus tugas di Rumah Sakit Fatmawati, RSPAD Gatot Subroto, dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo mendapat kamar untuk tetap tinggal sementara dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dua hotel disediakan untuk 130 tenaga medis. Sebelum resmi digunakan, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanu Sudibyo, meninjau langsung kesiapan dua hotel yang masuk dalam jaringan Red Doors. Dua hotel yang dipastikan kesiapannya sesuai standar Kementerian Kesehatan adalah Red Doors Plus di Plaza Blok M dan Red Doors Flora di kawasan Menteng. Di sini, 99 kamar disediakan untuk 130 tenaga medis yang bertugas menangani pasien COVID-19 di Rumah Sakit Fatmawati, RSPAD Gatot Subroto, dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sesuai standar operasional prosedur atau SOP, seluruh pegawai hotel wajib memakai perlengkapan keamanan dan menghindari kontak langsung dengan tamu yang menginap agar bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada tenaga medis yang menginap dan juga bagi pekerja hotel di dalamnya. Tim iNews melaporkan.